Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sementara itu, untuk memperingati Hari Pahlawan ke-75 pada 10 November 2020 di Pusat Layanan Autis Kota Batam, dibagikan ratusan masker kepada para orang tua, siswa, dan staf. Hal ini dilaksanakan berdasarkan himbauan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020 yang mengusung tema Pahlawanku Sepanjang Masa, sebanyak 500 masker dibagikan oleh Pusat Layanan Autis Kota Batam kepada para siswa beserta orang tua juga stafnya yang antusias menyambutnya. Pembagian masker ini merupakan himbauan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sebagai bentuk kepedulian semangat kepahlawanan di era masa kini adalah dengan menjadi pahlawan kemanusiaan melawan COVID-19. Mengenai aktivitas belajar siswa selama pandemi, Kepala Sekolah Pusat Layanan Autis Batam Riniatun mengakui sistem belajar secara daring berjalan dengan lancar dengan sinergi guru bersama para orang tua. Bu, yang daring itu selama pandemi ini yang daring alhamdulillah bersyukur banget. Orang tua PLA sangat-sangat antusias, hampir tiap hari memberikan video belajar anak-anak dan foto-foto mereka. Antusias sekali, kita bersyukur. Tidak ada tanpa hari mereka selalu memberikan video. Dari guru-gurunya masih tetap memberikan materi gitu ya? Masih tetap memberikan dalam bentuk video-video contoh terapi dan akademik sampai tiap hari harus dipantau. Jadi satu terapis itu membawai 7 anak. Jadi 7 anak ini terapis ini yang membawai. Bu, apa sih Bu harapannya Bu di pandemi ini untuk anak-anak bisa kembali sekolah lagi Bu? Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Orang tua dan kami juga sudah kangen sekali untuk tatap muka, memberikan ilmu kita kepada mereka. Dan orang tua tadi pas kesini juga rasanya kangen, anak-anak juga lari-lari di sini merasakan mereka. Mudah-mudahan cepat berakhir. Mudah-mudahan ini tinggal 2 bulan Januari bisa tatap muka kembali. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.